Operasi bibir sumbing yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare dengan melibatkan sedikitnya 4 orang dokter dibantu dengan tenaga medis lainnya. Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Kapolres Parepare, beserta Ketua Bayangkari. Sebelumnya telah dilaksanakan screening bagi calon pasien yang akan menjalani operasi lebih kurang dari 15 orang, dan setelah di-screening sedikitnya hanya ada 5 pasien yang memenuhi syarat. Operasi bibir sumbing yang digelar Polres Parepare ini adalah rangkaian menyambut dan memeriahkan HUT Bayangkara ke-76. Ini kebetulan salah satu rangkaian dari HUT Bayangkara ke-76, dan kebetulan juga kita berkolaborasi dengan instansi terkait, khususnya dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, berkaitan dengan bakti kesehatan, yang mana salah satu itemnya diantaranya melaksanakan kegiatan operasi bibir sumbing. Nah, tentunya kita berharap tentunya ini dapat juga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya yang betul-betul membutuhkan. Untuk bibir sumbing sendiri ada 5 peserta. Ya. Ada beberapa item juga, kita juga melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada warga masyarakat yang kurang mampu, kita melakukan pemberian ataupun pendistribusian bantuan sosial, dan tentunya juga kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih untuk kediaman ibadah, rumah ibadah, baik itu gereja maupun masjid, dan juga beberapa tempat umum. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat, khususnya bagi orang tua pasien. Lebih lanjut, Kapolres Parepare menambahkan, selain kegiatan operasi bibir sumbing, juga dilaksanakan sunatan massal dan pemberian bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, TV Pare.